Sinopsis Baliga Fadu, episode 307, Senin, tanggal 21 Februari 2022. Dikutip dari sinergisnews.com. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sinopsis Baliga Fadu, episode 307, Senin, tanggal 21 Februari 2022. Dikutip dari sinergisnews.com. Langsung saja, bagi Anda yang sudah tidak sabar dengan apa yang terjadi pada Baliga Fadu, episode selanjutnya, di bawah ini saya akan bagikan spoiler atau sinopsis drama India Baliga Fadu, tanggal 21 Februari 2022. Jadi, biar tidak penasaran, simak video yang saya sampaikan setelah ini ya. Jangan skip, oke? Kali ini Baliga Fadu kembali diwarnai konflik yang akan muncul dari keputusan Anandi dan Sif yang akan mengadopsi seorang anak. Pada episode sebelumnya, Anandi, Mahi, dan Manu mencoba untuk mengajak Anup pergi berlibur. Mereka menaiki perahu bebek bersama Mahi, mencoba membuat hiburan agar suasana tidak tegang. Mahi dengan sengaja berdiri dan menggoyangkan perahu bebek agar membuat semua orang sedikit terkejut. Manu meminta Mahi untuk berhenti bermain. Namun Mahi justru terus berdiri tanpa memperdulikan ibunya. Anup juga mencoba memperingatkan Mahi untuk berhenti berdiri atau nanti dirinya yang akan terjatuh. Namun tanpa diduga, Anandi justru yang menjadi tidak seimbang dan terjatuh. Anup langsung berusaha masuk ke dalam air dan menyelamatkan Anandi. Mahi dan Manu yang terkejut menjadi khawatir dengan kondisi Anandi dan Anup. Dalam penyelamatan Anandi, Anup kembali tersadar akan masa lalunya. Secara tak terduga terjadi penyerangan di rumah sakit Jaitsar dan Jagdish terjebak bersama perawat dan pasien di rumah sakit. Nyawa Jagdish pun terancam karena penjahat yang menyerang rumah sakit tidak segan-segan untuk membunuhnya. Sif memberitahu pada Anandi bahwa kini rumah sakit Jaitsar telah diserang oleh penjahat dan kini semua orang yang ada di rumah sakit dalam bahaya. Masih belum diketahui apa yang diinginkan penjahat yang menyerang rumah sakit. Tapi selidik punya selidik, hal ini masih berhubungan dengan Jagdish. Akankah ia selamat? Apakah Andi dapat menyelamatkan Jagdish? Anandi yang mendengar kabar ini kemudian langsung upaya menyelamatkan Jagdish yang terjebak dalam rumah sakit. Walaupun hubungannya dengan Jagdish tidak baik, tapi biar bagaimanapun Anandi tidak ingin mantan suaminya itu berada dalam bahaya. Sementara di tempat lain, Manu melihat foto Sif dan mengatakan bahwa dia menyembunyikan cinta dan perasaan ibunya. Begitu lama tapi tidak bisa disembunyikan lagi. Dia mengatakan bahwa dirinya sangat ingin memeluk Irawati dan hal tersebut membuat Ira menangis karena mendengarnya. Sanchi datang dan berusaha memprovokasi Ira untuk melawan Manu.
Sanji bilang dia melepaskan hatinya untuk memberimu bayinya. Dia mengatakan sekarang Bibi Menu akan menunjukkan kepada Sif haknya. Menurut Sanji, Kira tegang dan terpancing. Sementara itu, Alok mengabari keluarga nenek Kalyani tentang kabar mengejutkan mengenai Fasan dan Anob Sikar tersebut. Alok datang dan mengatakan bahwa Paman Sif sudah kembali dan masih hidup. Nenek Kalyani tampak bahagia dengan kabar tersebut. Ia bersyukur kepada Dewa atas keselamatan Anob. Anani juga tampak bahagia mendengar kabar tersebut. Ia tidak menyangka bahwa Anob masih hidup. Anandi tampak berkaca-kaca setelah Alok menyampaikan pengumuman tersebut. Sementara itu, di kantor polisi, Manu berkesempatan bertemu dengan Fasan atau Anob Sekar. Padahal Anob memberikan sepotong roti kepada Manu dan menyuapkannya. Namun sayangnya ingatan Anob belum sepenuhnya kembali. Hari ini pernikahan Anandi dan Sif semakin dekat. Semua keluarga berencana untuk merencanakan hari jadi pernikahan mereka. Sebelum acara digelar, Sanji meminta kepada ibunya, Irawati, untuk tidak terlalu sibuk dengan agenda hari ini atau agenda hari jadi pernikahan Sif tersebut. Namun, Irawati mengabaikan Sanji dan mengatakan bahwa jangan ikut campur urusan orang dewasa. Sanji begitu marah dan tersinggung. Ia berniat menghancurkan acara hari jadi pernikahan tersebut. Keluarga Sekar juga berencana untuk mengundang keluarga Anandi untuk ikut merayakannya. Sementara itu, Anandi dan Sif pergi ke panti asuhan untuk bertemu dengan ibu pemilik panti. Ia melihat seorang anak yang bernama Amol dan berencana untuk mengadopsinya. Namun sayangnya, Amol memiliki kelainan. Bagi Anandi, hal itu tidak dipermasalahkannya. Namun bagi sebagian keluarga seperti Anob dan Irawati, mereka berat meminta keputusan Anandi. Hari jadi pernikahan tiba saat di tengah-tengah perayaan pesta, Amol dan ibu panti tiba-tiba datang ke ruangan dan menjadi pusat perhatian. Anandi tampak begitu bahagia, namun tidak dengan Anob, Irawati dan juga Sanji yang merasa keberatan atas kedatangan Amol. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa lihat tayangan Balik ke Fadu pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2022 di ANTV. Untuk sinopsis selanjutnya, tetap ikuti channel kami ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya?